Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadidi wa qabluni hadin salih wa ila khadratin nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa al-qadhi syekh qadr. Sanwani. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para guru-guru, para pengasuh pondok pesantren, para pejabat yang hadir malam ini, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Ahsan sekaligus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hidayatullah. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Sampai hari kiamat. Kita mati tinggal beliau sendiri insyaallah. Yang penting husnul. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muharram Hilali Marzuki, pengasuh pondok pesantren Darul Haramain yang saya muliakan, dan para kiai yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Keluarga besar almarhum almarhumah guru saya Bapak Kiai Haji Sanwani, mudah-mudahan tambah barokah, amin. Bapak Camat yang saya cintai, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, para sepuh tokoh masyarakat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tamu-tamu Rasulullah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati, mobil khusus pembawa acara, terima kasih yang telah nyuruh saya naik ke panggung dan gak usah lama-lama katanya ceramah. Sebab panjang pendek transport sama katanya begitu aja masalah. Tidak ada kalimat yang paling patut kita ucapkan malam ini melainkan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. 2 tahun kita perek tidak kumpul seperti ini karena kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu Siti Corona. Karena masih banyak yang belum tobat, terpaksa ibunya turun, namanya Omikron begitu, masya Allah. Karena yang banyak solawat, banyak istighfar, adanya bapaknya tidak sampai turun sehingga kita bisa muludan. Alhamdulillah. Hakikatnya yang mengumpulkan kita malam ini adalah Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, enggak bakalan datang. Tapi melalui panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan panitia yang telah berusaha payah menyelenggarakan acara ini, mengorbankan harta, pikiran, tenaga, akan segera diganti oleh Allah dengan rizki dan pahala yang berlipat ganda. Kita pun yang hadir malam ini, malam Jumat, malam penuh barokah,
cinta kepada Rasulullah, insya Allah hidup barokah, amin. Meninggal dunia husnul khotimah, masuk surga jumpa dengan Rasulullah, termasuk guru-guru kita yang telah meninggal. Al-Fatihah. Kipas jangan ke sini, Bang. Kipas jangan ke sini. Saya enggak pakai kipas. Syukur yang kedua malam ini alhamdulillah saya bisa hadir. Dulu singa podium, sekarang sudah nenek singa sekarang. Sudah kembali ke habitat, saya cuma ngasuh pondok pesantren ada 4, punya perguruan tinggi 2, sudah profesor doktor, jadi jarang-jarang ceramah udah. Jadi kalau pusing-pusing ngumpulin mahasiswa yang cakep-cakep, yang perempuan jadi pusing hilang itu masalah. Nah, yang melanjutkan adalah kader saya Kiai Hidayah. Karena beliau itu anak guru saya, jadi walaupun sibuk saya datang. Sekarang malam Jumat enggak pernah keluar, kecuali guru yang minta hadir. Saya perenya malam Jumat dari dulu. Tapi saya masih ketua ulama seluruh Indonesia dan pemberantas teroris nasional. Ini ketuanya ini. Karena saya ini turunan Banten Cirebon. Amin. Jadi kalau lagi galak, ilmu saya dari Banten dipakai tuh. Tembak gak mempan. Cuma sama bini takut banget sama bini, masya Allah. Dan saya masih, titik darah saya masih dari kota Bogor, yaitu Siliwangi. Jadi ini cucunya Siliwangi. Itu, makanya camat gak ngamplopin, gue tabok bener-bener. Ini sampai jam berapa sih nih? Jam 1. Ini Islam apa sih ceramah sampai jam 1? Di mana-mana sebelum ceramah tuh suruh makan dulu, minum dulu. Ini mah duduk langsung naik, brengsek banget. Karena yang undang guru sami'na wa atho'na. Itulah NU. Jadi biar profesor, doktor, biar kiai, biar jenderal, kalau ketemu guru kudu nurut gitu. Makanya guru saya di Banten masih ada umurnya 125 tahun. Jadi kalau saya datang bawa rokok enggak? Begitu. Enggak, Bang, kirain berhenti, tolong belikan rokok. Bayangin coba. Ketua kiai se-Indonesia suruh beli rokok, bayangin Masya Allah. Sebab cak abah aing mah ngerokok tuh wajib. Sebab kalau tidak merokok saya tidak bisa ngajar. Begitu Masya Allah. Makanya fardun furudul wudu'i kelepus, kelepus begitu Masya Allah. Dokter nyarankan, alah yang ngerokok modar, yang gak ngerokok juga modar, katanya begitu. Mendingan ngerokok, modar pernah ngerokok, katanya begitu Masya Allah. Nah, segini aja ya. Tapi saya cucunya enggak boleh ngerokok, Masya Allah. Masya Allah. Hadirin yang saya muliakan, malam ini kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Nabi Muhammad. Ada 3 hikmah yang kita ambil dari kalimat memperingati. Dan ini harus dibawa pulang. Jangan lupa. Sini ngomongnya Sunda apa Betawi sih? Campur. Betawi ya. Sundanya Sunda aing. Enggak salah. Yang pertama harus ada orang yang selalu diingat-ingat terus. Siapa itu? Nabi besar Muhammad. Jangan dilupakan. Yang kedua, harus ada orang yang selalu diingatkan karena sering lupa. Siapa itu? Ya kita ini. Al-insan mahallul khotok wan nisyan. Pelupa. Kita ini pelupa.
Yang ketiga, ada sekelompok manusia yang sadar agar memberikan nasihat kepada orang lupa tercapai, maka dibentuklah panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan, man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad, kemudian membentuk panitia sehingga terselenggara acara malam ini, panitia dijamin meninggal dunia membawa iman shalat Nabi Muhammad dan masuk surga bighairi hisab, tanpa ditanya. Kenapa? Karena panitia tugasnya berat. Ini sebulan ini udah gerak panitia ini, nyari duit. Gimana kalau datang jamuannya belum ada, kan begitu kan? Orang sudah ada, camat sudah ada, lurah sudah ada, kiai belum datang, nelpon terus brengsek banget. Sekarang orang sudah datang, camat sudah ada, kiai sudah datang, bingung, ini amplop kiai belum ada, begitu aja. Masuk surga bighairi hisab, tanpa ditanya, karena bertanggung jawab. Baik, saya akan terangkan 10 menit selesai. Amin. Cuman malam ini Bapak mah ada kue, ada air, saya mah air, memang ada kue. Masya Allah, dianggap mujair gue nih, Masya Allah. Tapi karena guru, jadi saya gak boleh ngelawan. Yang pertama, harus ada orang yang selalu diingat. Yaitu Nabi besar Muhammad. Kenapa bisa begitu? Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka laulaka lamma khalaqatul aflaq. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan aku ciptakan ke alam dunia ini, alam semesta enggak bakalan aku ciptakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Awas nih. Jadi adanya langit, bumi, surga, neraka, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, ini adalah barokah karena Nabi kita akan. Makanya niat malam ini kita hadir untuk syukuran kita menjadi umat Nabi besar Muhammad, disertai bahagia dan gembira. Niatkan itu. Ini penting. Jadi kalau enggak ada Nabi, enggak ada kita ini. Karena Nabi. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, itu pertama diciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam begitu diciptakan oleh Allah suruh tinggal di surga. Semua itu surga serba ada, apa aja ada. Cuman Nabi Adam gelisah karena tidak ada pendamping hidup. Oh, ini dengerin nih, Bu. Biar camat, biar lurah, biar wali kota, biar kiai, biar RT, enggak ada bini, goblok sampai ke tai-tainya. Udah begitu aja, Mas. Benar apa benar? Makanya umumnya rumah tangga yang meninggal duluan, umumnya suami dulu, umumnya. Amin. Jarang rumah tangga yang meninggal istri dulu, jarang. Nanti penjelasannya belakangan. Allah tahu memang Nabi Adam gelisah. Langsung Allah ciptakan Ibu Hawa. Begitu lihat perempuan cantik, langsung main peluk.
Allah berfirman, Adam, jangan peluk dulu, nikah dulu. Sebelum nikah, hendaklah kau bayar mas kawin. Ini mas kawin ini wajib ya. Apa itu Rasul? Ya Allah, baca solawat kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Adam tanya, Rob, siapa itu Muhammad? Allah berfirman, besok ada cucumu namanya Muhammad menjadi nabi yang terakhir besok. Ini besoknya besok Jawa, bukan besok Betawi ya. Ya, ada orang Jawa di sini ada? Jangan kesinggung, ini kearifan budaya lokal. Harus saling menghormati, betul apa betul? Kalau orang Betawi, besok ya besok. Tapi kalau Jawa, besok bisa 10 tahun, benar-benar itu. Makanya ngutangin duit sama Jawa yang jelas, gede yang jelas. Mas, kapan bayarnya mas? Begitu, tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, di mana sampein bayar? Kudu ditulis, kudu ditulis. Dan ini tidak boleh menyalahkan, karena kearifan budaya itulah Nusantara yang diagung-agungkan oleh dunia luar. Kenapa Indonesia kompak? Karena Nusantara, ribuan bahasa, ribuan suku bangsa, betul apa betul? Ribuan kepercayaan, ribuan agama, utuh. Itulah Indonesia, karena menghormati kearifan budaya lokal. Dengerin, orang Betawi kalau ngelamar harus bawa buaya, kan begitu ya? Buaya. Dan gak lupa, di samping buaya ada kepiting. Kepiting kan? Ada filosofinya, makanya orang Betawi kudu ngerti. Kepiting itu kalau jalan miring. Gak ada kepiting jalan tegak, gak ada. Artinya apa? Menantu kalau rumah mertua miring, goblok. Buah jeruk 20 kilo, begitu ya Allah. Buah daging 3 itu miring, miring, begitu ya Allah. Namanya mertua gak miring, gua tabokin menantu begitu ya Allah. Maaf saya kalau lagi lapar begini agak galak ya. Jadi harus kearifan budaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak usah dimana apa yang jawab begitu. Untung ada Sunan Kalijogo. Coba kalau gak Kalijogo. Makanya anak-anak sekarang belajar sama orang tua. Jangan pengen bikin khilafah-khilafah buat tabokin dong. Ini bapak gua ini pejuang, panglima perang Jawa Barat. Pesantren ditinggal, anak ditinggal, semua ditinggal demi kemerdekaan. Makanya anaknya nih musuhnya cuma dua. Ganggu NKRI, ganggu NU, gua cekek sekarang juga. Anak kemarin sore dapat duit dari Amerika. Hilafah, hilafah. Setan banget loh. Coba tadi kasih makan dulu, enggak begini. Nah, hakim juga enggak boleh memutuskan perkara kalau lagi lapar, enggak boleh. Apalagi kiai lapar ceramah. Ya ini jadinya begini ini. Jadi besok ada cucumu namanya Muhammad. Begitu. Jadi jasadnya belum nampak, namanya sudah disebut. Masya Allah. Jadi kita ini gembira. Rahmat Allah diberikan bukan kepada kita umat Islam. Orang kafir pun karena Nabi lahir girang, tiap Senin siksa kubur diringanin. Allah. Siapa itu? Paman Nabi namanya Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Paman Nabi namanya Abu Lahab, tapi musuhin Nabi dan sudah dijamin masuk neraka. Suratnya tabat yada Abi Lahab. Tatkala ponakannya lahir,
punya pembantu namanya Suaibah. Neng, tolong tengok ponakan bos tuh laki apa perempuan. Begitu, begitu ditengok, bos laki, begitu langsung joget karena girangnya. Dan itu Suaibah langsung merdeka karena ngasih kabar bahwa yang lahir anak laki. Sebab dulu zaman jahiliyah perempuan tuh sampah, perempuan tuh nggak ada harga. Bahkan emak dijadikan harta warisan, anak boleh kawin sama emak. Dulu perempuan tuh gak ada harganya. Dulu, sekarang belagu banget. Terus nih, begitu Nabi diutus, derajat wanita tinggi langit. Al-jannatu tahta akdamil ummat, surga di bawah telapak kaki ibu. Yes. Nah, sahabat protes, ya Rasul, dulu kan perempuan enggak ada harganya. Kenapa perempuan diangkat Rasul? Perempuan itu mulia, tugasnya berat. Masa depan pendidikan anak tergantung emak 75%. Insyaallah. Emak. Tuh, makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu. Ada ibu-ibu ada? Bu. Assalamualaikum. Ntar pulang ngomong sama lakinya, "Bang, mulai malam ini gua enggak nurut sama lu." Begitu. Itu yang batuk mulu siapa sih? Emang apa, Bu? Kata kiai muridnya Kiai Samlawani, surga saya bawa-bawa. Begitu. Mulai malam ini enggak nurut sama lu. Begitu. Insyaallah ibu yang ngomong begini mati langsung masuk neraka jahanam. Begitu, masyaallah. Itu mah buat anak. Biar camat, biar lurah, biar kiai, biar jenderal lawan emak neraka. Dengerin. Karena emak itu paling berat. Betul. Makanya kata Nabi, guru pertama bagi anak kita emak. Begitu. Yang ngajar jalan kaki emak apa bapak? Bah, yang ngajarin makan pertama kali bapak apa emak? Yang ngajarin ngomong pertama kali bapak mama. Jadi kalau anak kita udah gede bohong mulu, itu yang salah bapaknya apa emaknya? Gua tabok bapaknya. Yang ngajarin ibu, yang anak brengsek nyalain bapak, brengsek banget. Ternyata istri saya ilmunya dari sini, brengsek banget. Bini saya juga begitu, anaknya nurut, nih turunan emak. Begitu brengsek, main kayak babalu, brengsek banget. Emak. Jadi orang kafir saja girang. Abu Lahab siksa pre hari Senin. Apalagi kita orang Islam. Ngaku Islam, ngaku iman, rumah nempel sama masjid, muludan kagadan. Lu mampus mau ngomong apa lu? Pada ngomong untung gua datang. Dengerin saya ngomong ya. Ya. 124.000 nabi, 313 rasul. Nanti di hari kiamat matahari di atas kepala kita. Matas matahari itu kan 6.000 derajat Celcius. Besi dipanasin 100 derajat lumer, 6.000. Tidak ada nabi yang bisa nolong kecuali nabi besar Muhammad, namanya Syafaat Uzma. Siapa yang ditolong? Yang cinta kepadaku, yang mengamalkan ajaranku. Begitu kata Nabi.
Nah sekarang muludan deket sama masjid kagadat. Lu ketemu Nabi lu mau ngapain? Gak usah melotot begitu, kalem, masa belakat melotot belakat. Sudah kelilingan ceramah ini bukan hanya di Indonesia, keluar negeri. 180 negara saya kunjungi ya untuk melantik pengurus NU istimewa di luar negeri. Baru pertama kali saya dipelototin jamaah, masya Allah Rabu. Ini kalau bukan tempat guru, gua tabuk bener-bener, masya Allah. Boleh melotot, boleh, tapi ngedip. Ini malam Jumat, jangan sampai saya ketakutan, masya Allah. Nyombongin apa? Nabi dijauhin. Allah. Jadi kita ini syukur kalau kan Nabi enggak ada kita ini. Nah, datanglah paham-paham yang ekstrim. Dulu namanya Khawarij zaman Nabi. Dia Islam, tapi baca Quran sampai tenggorokan. Kerjanya apa? Dan kata Nabi neraka jahanam mereka. Siapa ciri-cirinya? Yang selalu menyalahkan pendapat orang lah, namanya Wahabi Salafi. Wah, hati-hati. Ini tanggung jawab saya nih. Menghancur Islam yang nantinya NKRI hancur karena umat Islam ribut. Dengerin. Muludan dosa, pret. Masyaallah. Tahlilan bid'ah, pret. Salawatan kafir, pret. Dengerin saya ngomong. Jangan batuk, bilang aja ngomong di sini ada yang begitu gitu aja ngomong. Saya ini profesor ngerti bahasa batuk pakai ngomong marah. Muludan salah, Isra Mi'raj salah, betul betul. Tahlilan salah, kunut salah. Yang ke surga dia doang, emang surga mertua lu monyong. Yang begitu komandonya saya sudah datangi. Dengerin saya ngomong. Lo anak gurunya siapa lo? Kalau di NU harus punya guru. Lo pidato di mana-mana, ikuti saja Nabi, ikuti saja Nabi. Kan begitu ya? Nabi enggak ada, jangan diikuti. Saya tanya, lo ketemu Nabinya kapan setan? Dengerin saya ngomong ya. Lo ketemu Nabi kapan lo? Saya kalau malam Jumat ceramah sering kesurupan ini, masya Allah. Lu kapan lu balik lagi sama Nabi? Kapan lu? Sekelamat. Lu dapat apa dari Nabi? Kalau enggak ada Nabi, enggak ada. Kalau enggak ada Nabi, enggak ada. Lu kapan ketemu Nabinya? Kapan? Itu yang begitu jangan didengar ya. Ya. Kalau dia ustaz, kiai, jangan diundang. Pemecah umat Islam. Dengerin saya ngomong. Rengsek banget. Kata saya, pastor saya islamkan. Umurnya 80 tahun. Cuman baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. 80 tahun pastor cuman baca la ilallah, kata Nabi dosanya habis 80 tahun. Gua ni tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Masa gua kafir, gua tabok lu dari gua masa. Coba tadi dikasih makan dulu enggak begini ya, masa. Sekarang hari ini aja itu yang begitu. Dulu gak pernah ada yang begitu. Kata saya, kalau santrinya Nabi namanya sahabat. Sahabat itu ya kumpul sama Nabi, bercanda sama Nabi, dan dia masuk Islam. Itu namanya sahabat. Nah, sahabat meninggal, nah muridnya namanya tabi'in. Begitu. Tabi'in meninggal, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Tabi'in meninggal, al-ulama warasatul anbiya.
Ustadz Kiai itu pewaris Nabi. Jadi guru kita bukan Rasulullah, tapi guru kita Kiai Hidayatullah. Kiai Hidayatullah hajinya di mana? Di Kiai ini. Sampai Nabi besar Muhammad. Jangan sekarang mengguru gua Nabi, gua tempreng malam ini juga. Jelas nih. Man akroma aliman fakot akromani. Siapa yang memuliakan ustaz, memuliakan kiai, memuliakan nabi, memuliakan Allah masuk surga. Muliakan. Laulal ulama lakana nas walaim. Kalau tidak ada kiai, tidak ada ustaz, hancur manusia, tidak kenal haram dan halal. Anjing saja cintai kiai masuk surga, anjing apalagi kita. Makanya kalau Kiai Hidayatullah kemudian Kiai Muharram lagi diem aja, kita kudu ngerti berarti dia duitnya habis. Itu masya Allah. Nyumbang untuk satu pesantren kata Nabi satu persil sama dengan pahala sedekah sebesar Jabal Uhud. Kiai, coba kalau nggak ada. Dalam artinya sebagai memuntung, gua datang untung, gua datang udah goblok, gak kenal kiai, brengsek orang-orang. Kalau orang kaya sih gak sembahyang, gak ngaji, gak muludan, mati ke neraka, rada pantes gak orang kaya lah ya. Artinya pernah enak gitu ya. Punya mobil, punya cakep, duit miliaran, ke neraka juga pantes, pernah enak ya. Udah kerek rumah ngontrak. Bayangkan gak ngaji kagak mati ke neraka ya Allah. Ini yang pusing banget malaikat bang, gua bingung lihat dulu. Udah susah mati ke neraka, gua pencet kagak tega. Enggak dipencet tugas gua hajar aja begitu. Ada di sini orang kere nggak sembahyang, ada di sini ada. Di mana rumahnya? Bilang dari saya. Kere paling 63 tahun asal ngaji, asal muludan surga 17 lantai di surga nanti. Jadi orang kere mah enak, mati gak pusing, gak ditanya harta, orang gak gablek. Ini batuk mulu kere bakaya sih. Saya baru tumben ceramah yang ada di batu. Allah, istighfar udah keren, gak sembahyang, gak meludan, ya Allah. Sian. Ikuti Nabi, amin. Amin. Nah, saya panggil dia, datang ke kampusnya. Gua debat. Kata Gus Dur begini, Gus, kiai kalau debat Allah habis salah api, gak usah pakai Quran hadis, walaupun kalah juga gak nurut, karena doktrin Amerika dan Saudi Arabia. Jadi saya gimana Gus, tempelin aja begitu. Mau sehajar aja orang. Kata saya mana peringatan maulid yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ayo jawab. Sebelum dibuka acara, marilah kita baca Al-Fatihah. Salah apa benar itu? Ayo, ngomong salah apa, tahu sekarang juga. Masa Fatihah? Itu Fatihah ikatan batin kita dengan La ilaha. Dilanjutkan dengan perimbawa, bawa mulai Nabi kan? Baca riwayat, baca riwayat kan? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Salawatullah alaika anta syamsun an. Run fauqa nuri. Anta ik Anta misbahus suduri. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu begitu kita baca salawat, yang jawab siapa? Allah.
yes, yes, yes. Yang menciptakan Nabi kita, tapi Allah mengucapkan solawat kepada Nabi kita saking sayangnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallallahu nabi Muhammad. Yang menciptakan Nabi kita Allah. Allah ngucapin sholawat sama Nabi kita. Lah kita umat Islam mulu dan kagabol. Lu siap? Kita baca sholawat satu kali. Allah jawab 10 kali. Jadi kalau kita sholawat 100 kali, berapa ribu Allah? Yes, yes, yes. Kenapa corona di Indonesia ini kok habis? Karena banyak baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Negara yang tidak sholawatnya bangkrut. Makanya Saudi Arabia, karena kita pendekatan dari Indonesia, saya termasuk anggota organisasi Islam Internasional. Kita ancam Saudi. Kalau Wahabi masih dipakai di Saudi Arabia, seluruh dunia tidak akan ngirim haji dan umroh. Karena dia punya minyak yang sudah diatur Amerika. Kalau enggak jadi umroh, modar Saudi. Langsung Raja Salman mengumumkan, mulai hari ini Wahabi Salafi dibubarkan. Alhamdulillah. 4.000 imam-imam Masjid Haram tangkap di penjara. Kembali kepada Islam Indonesia, rahmatan lil. Makanya sekarang jamaah umroh, jamaah haji, sekarang jamaah umroh mulu dan mulu, mulu dan mulu. Sebenarnya yang mulu dan neraka. Sering tobat saya. Bahkan ngedoa 15 jam tanpa nyebut sholawat ditolak. Makanya ada kesulitan tuh. Sallallahu Muhammad itu sholawat Jibril paling pendek. Dilanjutkan dengan ceramah agama. Ayo, lu ceramah salah apa benar? Lu enggak jawab pertanyaan. Ini cengar-cengir begini, Pak. Kok dengerin saya ngomong? Oh. Ini pahalanya sama dengan sholat sunat 1000 rakaat dan pasti diterima. Makanya mereka Jibril pernah dipanggil oleh Allah. Jangan ada yang bangun, duduk semua. Tidak boleh ada yang bergerak sebelum doa. Amin. Bu, bu, bu. Jangan ada yang bergerak sebelum. Allah sangat marah kalau ngaji sebelum doa kurang. Dikutuk oleh Allah. Kecuali ibu mau pipis silakan. Tapi balik lagi. Karena perempuan itu gak bisa nahan lama kencing. Memang kenapa selangnya pendek. Kau tahu istri saya begitu. Kalau naik mobil takut kecil-kecil peret. Kalau kita kan sangat dulu orang panjang kita. Jibril salam turun anak buah malaikat bawa semua. Nama Jibril itu kan komandan malah. Tunggu siapa ya Allah? Tolong itu cek yang lagi ngaji minta apa sih? Itu turun langsung ya Allah lapor sudah selesai. Mereka yang ngaji yang kumpul kayak sekarang ini minta diampuni dosanya. Amin. Terima amal ibadahnya. Amin. Meninggal husnul khotimah, hutang sempat bayar, pangkat pengen naik. Itu mintanya Allah, yes, aku kabulkan semuanya. Begitu. Ada yang ngantuk ya Allah, walaupun ngantuk, begitu katanya. Ada yang budek ya Allah, walaupun budek, asal tetangganya ngikut nyengir. Rasulullah bersabda, hada raudah min riyadil.
ini taman surga. Dunia mal'unun. Itu kata Allah, dunia ini sudah lama aku akan hancurkan sehancur-hancurnya. Karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya kezaliman. Tapi aku lihat masih ada yang wuludan. Amin. Ada yang sholawatan. Amin. Ada yang zikrullah. Amin. Akhirnya adab itu aku pelan-pelan karena ada yang ingat kepadaku. Sholawat Nabi Muhammad. Di samping untuk kita dapat negara aman, negara aman. Ini makan berapa sih? Itu loh, berapa menit lagi nih? Terus nih. Guru kamu ini dia itu loh ngajarin yang benar tuh. Sini dia yang bakal kemarin kok belum. Terus. Emang ngajarinnya kayak apa sih guru? Tanya dia itu jangan begitu dong, jangan sopan. Kita kan dari Jakarta. Kalau ditanya terus nih, terserah kiai begitu. Jangan terus. Ini kalau bukan guru nggak datang benar-benar. Jadi bagaimana terus nih? Lanjut. Orang kalau baru sadar malu pak. Jadi cengar cengir begini seribu kata ada rotoh min riadil dan ini keberkahan diangkat. Makanya Saudi mulai tahun ini muludah. Jadi Indonesia sekarang jadi acuan. Luar negeri Kristen kuat, Islam lemah, mati Islam di Yahudi kuat, Islam lemah, Islam dibunuh. Hindu kuat, Islam lemah, Islam dibunuh. Lah Indonesia 247 juta umat Islam, Kristen 17 juta, Hindu 9 juta, Konghucu 6 juta. Kapan kiai nyekek pastor? Ayo jawab. Ayo jawab. Itulah NKRI. NKRI rumah besar, di dalamnya ada 6 rumah kecil. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Protestan, Konghucu. Itulah rumah-rumah kecil diikat oleh NKRI. Kalau di masjid ngomong kafir-kafir silakan, tapi camat 17 Agustus selain Islam kafir, pecat itu camat, Masya Allah. Ini ketua MUI jangan macam-macam. Niru semua seluruh dunia. Allah. Saya tanya Gus, kenapa sih sampean sama Kristen akur sama Hindu akur? Bahkan ketua Kristen Gus Dur ketuanya. Ya itu kan Allah yang ngatur, Kiai. Lakum dinukum. Kalau Allah menghendaki Islam semua bisa. Kalau Allah menghendaki Kristen bisa. Kita jadi orang Islam, alhamdulillah dapat hidayah dari la ilaha. Kata Nabi, tetangga kita Kristen, hormat sama kita. Enggak menyinggung iman kita. Kita musuhin, berarti kau musuhin Nabi neraka. Begitu. Hormati dia. Jadi Kristen Allah yang nyuruh. Itulah Islam Indonesia. Terus kata Gus Dur, untung ada Kristen, untung ada Hindu, untung ada Buddha. Kok untung Gus Dur? Untung kei. Coba kalau gak ada mereka, neraka siapa isinya? Begitu katanya, Masya Allah. Dengerin saya ngomong. Kalau orang Islam gak sembahyang, gak ngaji, gak puasa, asal tidak punya dosa syirik, insyaallah lama-lama masuk surga, lama-lama. Bayang kagak, ngaji kagak, muludan doang sekali-kalinya karena enggak enak sama RT. Begitu kata malaikat, lu kotor amat, gua rendem dulu ya. Iya. Gua kupiak ya. Iya, gua giles, gua gebot, setrika.
orang-orang di surga ada 500 apa, dia datang ketemu RT dari mana dulu, jangan ngomong teh, gua tabok lu gitu. Ada yang baru tumben muludan di sini, ada, jangan ngomong, istighfar aja, gua tabok nih. Allah, mana ceramah? Yang kedua, dengerin, di Indonesia ini Islamnya Islam ahli sunnah wal, salah satu ajaran ahli sunnah wal jamaah, haram berontak kepada pemerintah yang sah. Haram. Dengerin. Demo-demo di Monas, brengsek semua itu. Membela ulama, membela kiai, ngaji aja gak becus. Dengerin saya ngomong. Pada Sepang lima perang Betawi, ayo jawab ngomong ya. Masjid ditutup, pemerintah togut, Jokowi PKI. Giliran masjid dibuka enggak ada yang datang. Brengsek banget masa. Allah. Apa sih? Bubarkan itu. Siapa ngasih duit kata saya? Enak aja. Coba tadi kasih makan dulu enggak begini saya, masyaallah. Nah, Monas diajak takbir, brengsek banget masyaallah. Enggak boleh begitu. Islam Indonesia Islam rahmatan lil, saling menghormati. Dengerin, sahabat Nabi benci sama kucing, dikurung mati neraka. Pada sahabat Nabi, karena kucing makhluk Allah. Perek, dengerin perek ya. Dia aus, turun ke sumur. Udah kenyang dia tuh. Begitu naik ke atas ada anjing. Keausan, dia turun lagi tuh. Sepatunya diisiin, diminumin sama anjing, anjing gagah lagi, istighfar enggak, minta tobat enggak, langsung diangkat oleh menjadi waliullah, padahal perek. Karena memuliakan cipta Allah namanya anjing. Sekarang yang tidak sependapat bunuh, yang tidak sebat bunuh, yang enggak sependapat cekek. Nah, cewek bawa ke istana, bawa senapan, pret, masya Allah, NII. Gembong bikin negara Islam Indonesia. Dengerin, ini yang ngomong adalah anak pahlawan nasional. Sek banget, nggak usah batuk, diemin. Katanya kata Hidayatullah kalau ngomong-ngomong begini, nggak ngomong begini nggak diamplopin katanya. Ya saya ngomong aja. NKRI kita jaga, amin, amin. Siapa yang gak bersyukur kita bangsa Indonesia? Kata saya kalau Indonesia hancur, maaf, naudzubillah. Orang Arab bisa pulang kampung, ada negaranya. Orang India bisa pulang kampung, ada kampungnya. Orang Cina bisa pulang kampung. Gua orang Indonesia. Kalau Indonesia kacau, gua lari ke mana? Kita rawat NKRI. Allah, kecuali kalau pemerintah kita camat lurah ngelarang sholat, ngelarang muludan, gue baru embah tuh lurah begitu, masya Allah. Ya dia juga hadir muludan, lurah hadir, apa yang salah? Saya ngomong depan mereka, tunjukkan kepada saya pemerintah Jokowi nangkap kiai gara-gara ceramah, tunjukkan kepada saya. Lain zaman saya dulu Orde Baru ditembak, betul apa betul? Digebuk orang sini ngundang saya nih, enggak berani nangkap saya kan panitianya dikurung dulu. Sekarang mana kiai yang ditangkap gara-gara ceramah? Habib Rizik bukan gara-gara ceramah, Habib Smith bukan gara-gara ceramah. Dengerin saya ngomong. Lain zaman saya, lain lah. Kenapa ngomong begini? Kita yang harus rawat NKRI. Lihat di Suriah, lagi Jumat dibom, lagi muludan dibom, lagi ngaji dibom. Mau begitu? Jutaan orang Arab pindah ke Eropa sekarang karena negaranya enggak aman. Gara-gara muludan. Udah ya segini aja capek udah. Terakhir. Terus nih. Ya gitu muludan kiai, dengerin saya ngomong. Pemerintah sampai sekarang belum pernah mikirin gaji kiai sampai hari ini.
Lurah digaji, camat digaji, wali kota digaji, betul-betul. Nah, kiai. Padahal lurah gak pernah ngajarin akhlak, camat gak pernah ngajarin akhlak, wali kota pernah ngajarin akhlak. Kan kita yang ngajarin akhlak, kita. Tapi kenapa kita gak pernah digaji? Kami tidak boleh berontak. Agar supaya Islam rahmatan alamin jalan, kami bikin proyek sendiri. Apa itu? Muludan, Isra Mi'raj, tahlilan, rajaban. Itulah proyek kiai goblok. Nah, sekarang muludan lu larang, Isra Mi'raj lu larang. Gua dapat amplop dari mana lagi, setan? Kan kiai mah ikhlas, kiai mah ikhlas, tapi bini gua iblis. Ini sekarang saya gak diamplopin, gak apa-apa, ikhlas, tapi kan bini. Dari mana bang, ceramah di mana, kiai itu loh, amplop ikhlas. Kata bini, ikhlas, ikhlas, emang anak lu kenyang dikasih makan ikhlas, begitu. Daripada saya ribut sama bini, mendingan gua berantem sama camat malam ini juga, wah. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah itu proyek jalan tapi tidak merepotkan pemerintah. Betul apa betul? Dari umat, untuk kiai. Dan kalau kiai banyak duit bukan untuk kawin lagi, untuk bangun pesan. Dengerin. Makanya kemarin 2 tahun perek, muludan perek, apa perek gitu. Kita sedih juga, udah gaji kagak. Tapi untung job habis. Tapi kita mah masih ada jobnya satu jalan, tahlilan. Makanya saya kalau subuh dengan santri, ya Allah, mudah-mudahan nenek-nenek samping masjid mati lagi, ya Allah. Jadi kita tahlil lagi begitu, masa enggak kehabisan proyek kita mah enggak ada, udah. Udah seminggu ngedoa lagi, mati lagi begitu. Kalau amplopnya gede, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah karena pendekatan, sekarang kami di pusat sedang merilis undang-undang. Ada 180 pesantren yang terkafir teroris. Semua ada di sini. Pancasila, bid'ah, hormat bendera, musyrik, pemerintah kita takut jangan dihormati sebelum khilafah. Masya Allah. Semua ada di sini. Sengaja saya ngomong begini, biar di kampung Anda ada yang ngomong begini, nih saya gembongnya untuk NKRI. Sekarang udah ketakutan semua, rojak udah mulai goncang. Nah, bayangkan bapaknya mati, emaknya mati, anak gak boleh ngirim Fatihah, gak boleh ngirim Yasin. Katanya dosanya lebih besar daripada naikin ibu kandungnya. Masya Allah. Ini di sini nih. Kalau bapak mati, emak mati, gak berkirim patah, emang dengan waktu lahir langsung cekek. Memang gak capek ngurus anak? Ibu yang ngerasain. Orang lahiran tuh sakit katanya. Mana gak sakit melahirkan, ya Allah, masuk 7 on, keluar 4 kilo, masya Allah. Kapan nimbangnya, kapan nimbangnya, gue tabuk lu kapan nimbangnya. Kita ini cinta kepada Nabi, amin. Amin. Cinta kepada Nabi, oh sauban. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wassuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sahabat ini pelayan Nabi. Suatu saat Nabi keluar kota enggak diajak.
Begitu Nabi berangkat, enggak doyan makan, enggak doyan minum. Begitu Nabi pulang, kurus, kering. Kenapa sahabat sakit? Enggak. Kenapa pucat banget? Enggak sakit? Enggak. Langsung ngomong, ya Rasul, saya ditinggal engkau cuma hanya berapa hari, enggak doyan makan, enggak doyan minum. Bagaimana kalau saya mati? Saya ke surga, pasti engkau ke surga. Surganya beda. Apalagi engkau pasti ke surga, aku ke neraka. Enggak ketemu, bagaimana nasib saya? Turunlah ayat ini. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, walau bukan Nabi, walau bukan ulama, nanti di akhirat, di surga, kumpul dengan para Nabi. Amin. Para suhada, solehin, wahasuna ulaika rofi, itulah teman-teman kita nanti di surga. Allahumma, biar goblok, biar tolol, pokoknya ikut kiai, ikut kiai. Selesai pasal 1. Jangan musuhin kiai ya. Kalau kiai lagi diam berarti duitnya habis, begitu aja. Yang kedua, ini sebetulnya dididiknya model apa sih? Ini kan mata-mata saya, jam-jam saya. Yang kedua, harus ada orang yang selalu diingatkan. Siapa? Ya kita. Kenapa Allah mengutus para rasul ke alam dunia ini? Banyak. Di antaranya untuk menyampaikan kabar dari Allah. Tujuan apa Allah menciptakan manusia? Jadi ada tujuan Allah menciptakan manusia. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia suruh sholat, suruh ngaji, suruh puasa, suruh muludan, suruh dikir, suruh baca sholat. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Udah jadi manusia, muludan enggak, ngaji enggak, puasa, sholat, nanti ketemu Allah, lu diapain, lu dia. Jawab. Ibadah ini memerlukan tenaga, Allah ciptakan penunjangnya. Apa itu? Beras, ikan, buah-buahan, angin, betul-betul. Dimakan supaya badan sehat. Tapi ingat, itu semua titipan la ilaha. Manusia tidak punya hak milik, semua hak pakai. Tolong. Sekarang jawab, mumpung malam Jumat nih. Yang selalu ingat, yang minjemin duit apa yang minjem duit? Ayo jawab. Jangan nyengir, gue tabuk nih. Yang selalu ingat, yang minjemin duit apa yang minjem? Yang minjemin, betul dengerin. Semua ayat yang ada pada kita itu pinjeman Allah, goblok, pinjeman Allah. Kenapa lu pada lupa? Bini kita bukan hak milik, hak pakai. Silakan klonin selama napasnya ada, napasnya kagak ada. Walau itu waktu pacaran, aku siap sehidup semati. Pret! Dengerin. Lurah, hak pakai. Camat, hak pakai. Kiai, hak pakai. Betul-betul. Biar profesor, doktor, kalau sudah diuji oleh Allah, setruk. Nggak bisa ngomong. Saya punya teman setruk. Assalamualaikum, Prof. Ngambil. Cukup setruk. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Semua yang ada pinaki titipan. Oleh karena itu nanti karena titipan, lu akan ditanya, akan ditanya. Sini pentingnya muludan. Gak usah batuk. Batuk mulu. Emang belum dapat berkat itu? Tolong sadar, malam-malam ini, mulai malam ini, apa yang ada pada kita?
Dan semua yang kita pakai gratis, maaf, angin, Bapak Ibu baru merasa mahalnya angin kalau pernah masuk ke rumah sakit di opname dan harus beli oksigen. Ayo. Alhamdulillah punya anak dokter suntik 2. Itu satu hari satu malam 300.000 satu botol. Sekarang umur 50 tahun. Kalau beli angin berapa triliun harus beli? Ayo jawab. Ayo jawab. Ayo jawab. Gratis. Ini budek. Kalau pengen dioperasi budek. Kentut aja kentut. Saya pernah dikerjain sama teman-teman saya termasuk almarhum Kiai Zainuddin MJ. Saya pulang dari Medan. Kumpul rapat, Masya Allah, belum makan, langsung dipaksa makan durian kotong. Kotong ya namanya? Ngontong. Masa kiai jagoan takut sama durian? Makan. Begitu makan gak jadi pulang, langsung ke rumah sakit, khusus ngeluarin kentut. Bayangin, Masya Allah. Kena macet. 3 hari khusus ngeluarin kentut. Makanya kalau begitu sholat rakaat pertama kentut haram kita tahan, pasti nggak khusyuk, bret begitu. Nah, ibu kecuali ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu jarang kentut ya. Saya pertama nikah nih istri saya nggak pernah kentut, nggak pernah apa-apa, nggak pernah kentut ya begitu. Begitu punya anak 2, astagfirullah, bangun pret tidur pret masalah. Itu istri saya, apalagi istri camat. Sadar, semua yang ada pada kita titipan Allah dan akan ditanya tolong. Di sini pentingnya ngaji. Kata Nabi, begitu masuk kuburan yang ngantar 40 lampah udah datang. Yang pertama, umur lu dipakai apa? Ayo. Oleh itu pengadilan maha adil Allah. Kenapa? Saksinya Rokib Atik. Dengerin, mulut diem, mata saksi, hidung saksi, tangan saksi, tanah yang diinjak jadi saksi. Makanya kata Nabi, kalau kayak pengen tahu orang tua kita di kuburan selamat atau tidak, gali kuburnya. Kalau palanya tetap, pantatnya tetap, kakinya tetap, hadza min alamati sa'adah, itu janajah bahagia, tidak digencet oleh bumi. Tapi kalau lagi kubur, gali kubur, pala di situ, pantat di situ, kaki di situ, hadza min alamati saqawa, itu jenazah digempet oleh alam. Kenapa? Bumi tidak ridho diinjak-injak oleh orang yang tidak sholat. Enggak bisa berkutik, Pak. Orang tua bisa dibohongin, guru bisa dibohongin, camat bisa dibohongin, lurah bisa dibohongin, hakim bisa dibohongin. Siapa yang bisa bohongin Allah? Kalau lagi ngaji begini kayaknya sadar doang tadi. Manggut, manggut. Oleh itu supaya kita ini benar gimana? Menurut Allah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajrin mi'atan syahid. Siapa umatku yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan ajaranku? Tatkala orang sudah enggak demen ngaji, enggak demen ke pesantren, enggak demen dengan kiai, kita masih muluda, kita masih ngaji, alhamdulillah, itu pahalanya sama dengan pahala 100 orang mati syahid. Sholat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa azgili zalimin wa akhrijna min baini wa ala alihi wa sahbihi. InsyaAllah 100 mati syahid. Makanya Rasulullah pernah kumpul sama sahabat. Aku rindu kepada saudaraku. Begitu. Sahabat tanya, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Bukan. Kau adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu? Orang yang jauh dari aku, enggak kenal aku, enggak pernah kumpul dengan aku, tapi dia cinta kepadaku. Itulah saudaraku.
Nah, kita kenal Nabi kapan? Ketemu dia kapan? Kita kan kenal Nabi waktu dengerin ceramah, amin. Dengerin kiai, amin. Itulah saudara Nabi besar Muhammad. Bagaimana caranya 23 tahun selesai Nabi membina? Yang pertama, reformasi keimanan. Ini dulu, percaya kepada la ilaha yang saya diterangkan tadi. Semua yang ada pada kita, semua milik Allah. Tolong, budak diambil selesai. Selesai. Mangap selesai. Teman saya profesor doktor, keluar negeri aja 20 tahun, diambil oleh Allah cukup setruk, selesai. Ngomong apa? Nah, oleh itu alhamdulillah saya terima kasih kepada pemerintah sekarang. Yang pertama, menghormati Hari Santri Nasional. Tanpa santri enggak ada Pancasila. Tanpa santri enggak ada NKRI, betul-betul. Tanpa santri di Komodoi Mbah Hasyim Asy'ari enggak ada Indonesia ini. Makanya biar paham. Apa Hari Santri, Kiai? Tatkala Indonesia baru merdeka 17 Agustus 45. Jepang pulang kampung. Belanda, Inggris, Sekutu mau datang ke Surabaya akan mencaplok kembali NKRI. Bayangkan, ini sejarah, jangan lupa sejarah. Bung Karno bingung, Bung Tomo bingung. Nasihat dari Jenderal Sudirman, coba temuin pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah, barusan perang selesai, tentara habis pada mati semua. Duit pada mati semua, ya Allah, udah habis, gak punya tenaga. Tapi Sekutu mau datang ke Surabaya, mau nyaplok kembali NKRI. Tolong kami minta bantuan para ulama. Pokoknya di mana kepepet, pasti larinya ke kiai pas. Dengerin saya ngomong. Lurah ada, camat ada, jenazah nih mati, gak ada yang nyembayangin, ustadznya sakit semua. Tetap nyarinya ke ustadz, tetap. Walaupun camat kiai, gak boleh ngimamin camat. Itu hak kiai amplop, jangan diambil lagi oleh camat. Ada teman saya jadi wali kota. Mentang-mentang kiai, khotbah dia, semua dia lah. Gue apa dapat bagian, goblok begitu. Tetap kiai. Yang tahlilan, walaupun ada camat, ada lurah, ada dan ramil, kiai belum datang, apa berani? Camat mimpin tahlil, apa berani? Walaupun dia bisa, jangan, Pak Camat. Ini rezeki kami ya, Pak Camat, ya. Masya Allah. Pembagian rezeki, rah, dengerin rah, saya ngomong rah. Bagian. Masya Allah. Kiai. Jawab Mbah Hasyim Asy'ari, siap, kita bikin resolusi jihad. Bangsa Indonesia 95 kilo dari Surabaya wajib berjuang membela NKRI, betul apa betul? Mati mati syahid. Begitu, itu resolusi jihad. Kata Bung Tomo, kapan ini Pak Kiai? Tunggu, aku sedang menunggu Kiai Tiga Jawara dari Cirebon. Ini sejarah, biar anak muda ngerti nih. Yang pertama Kiai Abbas, pengasuh pesantren Buntet, tugasnya merontokkan pesawat terbang pakai apa? Sorban dan kacang ijo. Tuh, makanya hati-hati sama kiai, hati-hati, hati-hati. Kacang ijo bledu bledu bledu, kacang ijo. Makanya kiai pada pakai sorban kacang ijo. Lu enggak ngerti ijo doang, kata Wahabi bid'ah. Yang kedua namanya Ki Amin Sepuh. Gerobak butut jadi tank baja, bayangin Masya Allah. Cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang Monas, Allahu Akbar. Yang ketiga Ki Sanusi. Apa itu? Batuknya kayak nuklir. Terkenal itu. Dan itu masuk dalam sejarah. Nah, Bung Tomo naik panggung, takbir, selesai, rontok semua. Makanya pemerintah Jokowi menghormati Hari Santri Nasional. Harus ngerti. Tidak cukup kiai dihormati, ada lagi undang-undang pondok pesantren. Alhamdulillah.
bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat hebat saat ini. Makanya begitu tanda tangan Pak Jokowi pidato tahun 2030 yang memimpin Indonesia, saya minta supaya alumni-alumni pondok pesantren sallallahu alaihi Muhammad, tentara, polisi wajib menerima alumni pondok pesantren. Kenapa? Akhlakul karim. Banyak masukan dari kiai-kiai, negara hancur. Innamal umamul akhlakuma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau bangsa pengen jaya, akhlak bangsa benurkan. Kalau Indonesia pengen hancur, biarkan akhlak hancur. Lihat sekarang, emak nyekek anak, laki nyekek bapak. Betul Bapak, betul. Mestinya mengayomi rakyat, tapi dia sendiri jadi gembong narkoba. Betul Bapak, betul. Apa yang terjadi kalau begini? Hanya pidatolah Pak Jokowi. Menurut UNESCO, bahwa pesantren mempunyai 4 keunggulan. Yang pertama, learning to be, learning to head, learning together, learning to do. Begitu. Ini aki-aki ngerti gak saya ngomong gini? Saya terangin, betul-betul. Kehebatan pesantren. Yang pertama, belajar agama langsung praktek. Jawab. Anak kita 6 di rumah, kapan sholat berjamaah? Ayo jawab, ayo jawab, ayo jawab. Begitu mondok, ayo jawab. Anak kita di rumah malam Jumat, Bapak pernah tahlil ngaji Yasin? Begitu mondok, jawab, jawab. Anak kita di rumah kapan sholat tahajud, sholat duha? Begitu mondok. Apa sekolah yang bisa nandingi pesantren? Makanya pesantren sekarang dibawa presiden langsung. Anggaran dana langsung presiden sekarang. Kenapa? Penyelamat NKRI. Yang kedua, ada sekolahan. Di sini ada sekolahnya, ada. Ada. Anak kita mondok, 2 ilmu sekaligus. Quran, yes. Hadis, yes. Tafsir, yes. Matematik, yes. Fisika, yes. Biologi, komputer, apa yang tidak ada, apa? Saya syukur kepada Allah, saya punya anak laki-laki 5. Yang 4 luar negeri semua. Doktor-doktor. Dari Mesir ngomong, Pak, tidak ada yang mengalahkan pesan Indonesia. Kenapa? Saya di Mesir tafsir, ya tafsir aja. Di Yaman, kitab aja. Di Madinah, Quran saja. Di Malaysia, syariah saja. Tapi lihat pesan Indonesia. Umum, yes. Agama, yes. Mana bisa nyaingi pondok pesantren di Indonesia? Makanya saya sarankan kalau bapak ibu tidak bisa ngedidik anak, wajib anak masuk pesan. Terutama ibu-ibu yang goblok. Emang kalau lapar kan ngomong bebas ya. Sebab kata Nabi, ibu tuh guru pertama ya. Ya. Laki kita gak bisa ngaji, asal emaknya bisa ngaji, anak bisa ngaji. Lakinya main gaplek mulu. Nah, emaknya bisa sembahyang, bisa sembahyang. Lakinya brengsek, judi mulu. Asal emaknya ngaji, ngaji. Karena penentu masa depan itu. Nah, sekarang untuk ibu yang bodoh nih, dengerin Bu. Bu, assalamualaikum. Bu, ini untuk ibu yang bisa ngaji ya. Kalau ibu gak bisa ngaji, pengen masuk surga, syaratnya 2. Dengerin. Nanti untuk ibu dulu, nanti untuk bapak goblok. Yang pertama ntar ngomong sama lakinya, Bang, setelah dengerin ceramah dari muridnya Hidayatullah, ternyata saya tuh bukan masak doang, bukan nyuci piring, ngajar ngaji, ngajar fikih, ngajar junub. Sedangkan saya kan goblok banget, Bang, gak ngerti. Gak pernah mondok, gini aja Bang, supaya saya ke surga, abang ke surga, bapak ke surga, saya ikhlas, saya ridho, silakan abang nikah aja lagi. Dengan siapa Bu? Dengan ustazah, untuk ngajar anak kita begitu. Jadi kalau ibu goblok, laki kawinin sama ustazah untuk ngajar anak kita. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu?
Ciri-ciri kiamat, kiai dilawan nenek-nenek. Jadi ibu gak setuju nih. Yang kedua, dengerin. Assalamualaikum. Kalau ibu bodoh, yang kedua ngawinin laki gak mau. Yang kedua, anak wajib titipkan ke Hidayatullah di pondok pesan. Wajib. Ntar ngomong. Tong, nganterin tong. Noh, di Hidayatullah. Gak mau mak, nurut gue urus. Gak nurut gue cekek. Begitu aja udah. Lah emak galak banget mak. Dengerin gue ngomong tong. Emak gak bisa ngaji. Apalagi babalu lebih goblok dari emak. Nah lu lagi gak bisa ngaji. Nanti kita ke neraka rombongan semetrom ini goblok. Supir babalu kenek emak. Nah penumpang lu. Kata malaikat, kemana pok? Neraka. Langsung yes. Tapi kalau anak kita mondok, amin. Bapak di neraka, ibu di neraka, amin. Punya anak mondok malam Jumat, bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik, Bapak naik. Bebas. Yes. Enggak disisa. Yes. Kok bisa? Anak lu yang sedang mondok di Hidayatullah ngirim yasin, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Jadi walaupun bunggak doa masam, apalagi anak kita Qurannya bagus. Man koro al Quran fastadharahu fahalahalalah waramakarama adkhalahul jannah. Siapa umatku ngajinya bagus, tajwidnya bagus, isi Quran diamalkan, kata Quran halal halal, kata Quran haram haram, maka wajib orang itu masuk surga. Bukan hanya dia, 10 keluarganya walaupun di neraka, karena punya anak solihah akan diangkat masuk surga. Sholat Nabi Muhammad. Di sini pentingnya orang tua mendidik anak soleh dan solihah bisa mengharapkan nanti doa dari anak. Saya bersyukur kepada Allah, saya ditakdirkan ngajar-ngajar konglomerat. Tertutup, ibu-ibu gak boleh ngikut. Setengah dua udah. Saya ngomong sama mereka, tertutup ini. Pak, alhamdulillah anak bapak ya, punya usaha triliunan, usaha luar negeri ratusan miliar. Tolong ingat pak, itu anak yang kaya raya, sembahyang enggak, ngaji enggak, puasa enggak. Kita mati enggak ada gunanya pak. Apa harta? Enggak ada gunanya, enggak ada. Saya rumah di Cilandak, jeruk purut, samping kober, kata saya. Orang Betawi itu kalau lebaran, pada ziarah kubur kan? Oh, mercy 200 miliar. Oh, bininya ngikut, rok pendek, kerudung hitam. Bawa kembang seorang saya ikat, saya liatin. Sampai kuburan bapaknya, bapak, ini aku datang bapak. Ini istri aku bapak, prep. Tasi kembang, emang bapak kebo? Kata saya begitu, Masya Allah. Karena lakinya ngomong kelamaan, bininya pegel, rok pendek, duduk di atas kuburan mertuanya. Ngongkrong, kira-kira mertuanya ngomong apa di kuburan. Menantu setan, gua udah gak doyan gitu-gituan, goblok. Makanya sekarang banyak pesantren modern-modern, termasuk saya, punya pesantren khusus untuk orang-orang kaya dan pejabat di Depok. SMP 25, SMA 25. Kenapa? Mendingan ngatur anak orang kampung 100 orang daripada anak orang gede satu aja pusingnya luar biasa.
Karena lu waktu bikin, lu dulu babalu makan aspal, makan listrik, bandelnya luar biasa, bandel. Saya punya pesantren modern betul, aset untuk orang kaya yang di Depok itu. Sekarang banyak orang-orang yang konglomerat mondok sekarang. Sekarang kita sekolahin anak sampai ke luar negeri triliunan besar. Bayangkan, gak ngaji kagak, mau apa, mau. Gak usah batuk kok, gue tabuk kok, Masya Allah. Tinggal ngomong besok anak gue mukimin, begitu aja udah. Dan untuk pesantren yang lain, pesantren di sini saya tanya tadi, dan gimana santrinya? Alhamdulillah kiai maju. Kenapa kok hebat begini? Karena anak siapa saja masuk pesantren sini tidak dimintain biaya. Masuk pesantren sini enggak dimintain biaya, masuknya masuk. Iya maksudnya masuknya goblok. Ya begitu terima kudu bayar, gua tabok lu Masya Allah. Nah, kencing aja bayar. Kirimin. Apa tantangan anak kita? Handphone. Apa tantangan kita? Pacaran. Apa anak kita? Makan. Apa anak kita? Pergaulan. 75% anak dirusak gara-gara ini. Bapaknya goblok, mamanya goblok, anak dibeliin ini jam 1 di rumah. Apa yang terjadi? Ini di handphone saya ada 100 kitab kuning. Saya kalau ngajar santri, ngajar mahasiswa cukup ini. Tapi kan yang nguasai teknologi orang kafir. Lagi enak-enak ngaji kitab, keluar TikTok. Ya Allah. Ya Allah telanjang, ngkuk-ngkuk, ngkuk-ngkuk. Jadi saya nonton dulu. Kiai juga manusia goblok. Makanya anak kelas 6 SD sekarang udah ngerti eng ing eng ini. Begitu masuk pesantren haram anak pegang ini, walaupun banyak manfaatnya. Nanti setelah keluar pesantren mahasiswa baru boleh pegang ini, karena sudah bisa meneliti mana yang positif dan negatif. Itulah pesantren. Jadi kalau pengen selamat pondok kan besok nggak betah kiai. Semua kiai yang punya pesantren punya ilmu supaya betah, termasuk saya. Cuman saya nggak bisa nundukin bini, nggak bisa. Saya tanya sama guru, bini galak banget, gampang loh, kasih undur-undur aja begitu katanya. Saya kasih undur-undur, bukan tambah nurut, tambah galak. Katanya kalau diundur-undur, giliran marah mundur, giliran marah mundur. Emang lu dikasih berapa? 11 guru, 9 goblok gue gitu. Jadi kebanyakan dikasihnya. Jadi ini bagaimana? Udah ketelan gak bisa dicabut. Wih itu ada mana? Undur. Apa yang gak ada sekarang? Ayo. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngasih ini kepada anak kecil, berarti hancurkan anak saudara. Ayo jawab. Anak kalau sudah gila ini, jangankan sholat, makan aja lupa. Jangankan anak, ini model muka begini nih. Jangan cengir-cengir, gue tabok lu. Kalau sudah gila ini, apa yang terjadi? Yang ketiga, kehebatan pesantren, kaderisasi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Nah kalau anak kita 3 tahun di sini, hidup bel, makan bel, sekolah bel, tidur bel. Itulah cara Rasulullah. Makanya Nabi bersabda, adabani rabbi wa ahsana ta'dibi. Yang bikin aku sukses, didikan langsung dari Allah. Ayo kita bahas. Nabi lahir enggak punya ayah tuh Nabi, yatim. Nabi yatim. 6 tahun emaknya meninggal. Bayangkan. Jadi Nabi itu 6 tahun yatim piatu. Tidak pernah merasakan nikmatnya sebagai anak. Biasa oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun baru merasa enak, karena kakek tidak berani nempeleng cucu. Kalau kakek nempeleng cucu, bapaknya ngamuk, betul kan? Makanya menurut ilmu pendidikan, cucu titip kakek masa depan bahaya. Awas nih, jangan di kakek, jangan di nenek, bahaya. 8 tahun meninggal lagi pamannya Abu Thalib,
bisa didik anak, cuman anak banyak kere. Biasa orang banyak, anak banyak biasanya miskin, betul-betul. Orang miskin biasanya anak banyak. Emang kenapa? Enggak sibuk jadi ke situ lagi, bunting lagi, orang enggak kemana-mana. Salat Nabi Muhammad. Doer-doer tuh mak. Kata Abu Talib, sini man, Muhammad, kau tinggal dengan paman ya, tidur dengan kakakmu, makan dengan tidur dengan kamu, main dengan kamu, tapi long Muhammad, paman ini miskin, anak banyak, kadang-kadang pagi makan, sore enggak, jadi untuk makan kamu nyari sendiri. 8 tahun Nabi ngangon nyari nasi sendiri. 8 tahun ngangon. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi Muhammad dari seorang kaya raya? Bisa. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi dari orang kaisar yang kakinya enggak pernah injak? Tak bisa. Kenapa bisa begini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, ditempa dari kecil, disiplin, prihatin, masa depan sukses. Bahaya mengkolok anak kecil, masa depan cengeng. Lihat Rasulullah 8 tahun ngangon kambing. Anak sekarang bukan ngangon kambing, ngangon cewek. 12 tahun diajak dagang. Proses mah 12 tahun dagang. Maaf, 16 tahun tiru oleh anak-anak kita. Makanya kata Nabi, kalau pengen sukses, yatimkan anakmu. Yatimkan anakmu artinya apa? Cekek babalu. Begitu masya Allah. Maksudnya bukan dicekek, masukin pesan, tengok sebulan sekali. Betul apa betul? Itu namanya yatim kan, bukan bapaknya dicekek, bu. Cepat atau lambat kita akan mati. Anak kita kalau goblok, apa yang terjadi? Itulah cara Rasulullah dan itu cara saya mendidik anak. Ngelamar kerjaan 16 tahun, bayangin. Diterima jadi karyawan Siti, 20 tahun sukses. Diangkat menjadi direktur ekspor impor. Bayangkan, proses. 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, tertarik akhirnya nikah. Makanya ikuti Rasulullah, nanti kalau anak kita sudah doktor, kawinkan dengan janda umur 40 tahun. Salat Nabi Muhammad. Tapi Siti Khadijah walaupun udah tua kelihatan muda. Soalnya kalau campur sama suami, yang dipakai pakaian paling cakep. Gak kayak bini kita. Undangan cakep, ngaji cakep. Mau ke kota pantat diputer-puter. Nah tidur sama kita, ya Allah kutang pakai peniti. Nah kita peluk, kita kecolok. Bang, kalau lemes kutang lu goblok. Kondangan bedaknya pipa, ginyunya replon, bulu mata dibengkok-bengkok. Tidur sama kita remason, masya Allah. Nah kita nyium batuk. Kenapa bang? Pipi lebu karbit, goblok. Ada bini kita yang begitu, ada. Mau saya kasih saat supaya sadar, mau? Kawin cepetan, insya Allah sadar. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu, assalamualaikum. Terakhir, pesantren mendidik anak berakhlakul karimah. Pokoknya anak pesantren ketemu bapaknya begini, ketemu ibunya juga, itulah akhlak. Makanya pemerintah kita mengeluarkan undang-undang pondok. Saya ngomong sama Bapak Presiden, ya Allah, profesor doktor ngajar di kampus dapat gaji sertifikasi, kiai hafal alfiah, hafal Quran, hafal hadis, kenapa enggak dipikirkan? Makanya mulai tahun ini, 2 tahun sudah guru madrasah dapat sertifikasi, alhamdulillah. Dan sekarang udah jadi madrasah punya sertifikasi sekarang, walaupun tidak punya ijazah formal. Itulah perjuangan. Kalau kiai enggak usah, kecuali kalau saya jadi presiden, amin.
Rencana kalau saya jadi presiden, pengasuh pesantren punya santri 100, digaji 50 juta rencananya kalau saya jadi presiden. Cuman kan enggak ada yang milih saya. Masya Allah. Udah aki-aki mau mampus katanya begitu, Masya Allah. Enggak usah batuk, gua tabok nih. Dan kalau saya jadi presiden, ikut Rasulullah yang pertama diangkat kaum wanita, janda-janda harus kawin semua rencana begitu, Masya Allah. Tapi kan enggak ada yang milih udah. Ketuaan kata entar mampus gitu, Masya Allah. Terakhir ikuti aturan Nabi, amin. Amin. Sadar tidak sadar kita orang tua akan meninggal dunia. Tolong catat dalam hati kita, apakah kalau saya meninggal dunia anakku tetap beriman? Tolong catat. Dari sekarang ngomong. Karena anak soleh yang akan membahagiakan kedua orang. Yang terakhir, waqtasimu bitto'ah, mari perkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Sesama umat Islam mati kompak, amin. Amin. Yang enggak muludan, hormati yang muludan. Jangan nyalakan yang muludan. Yang muludan jangan nyalakan yang enggak muludan. Yang tahlil jangan nyalakan yang enggak tahlil. Yang enggak tahlil jangan nyalakan yang tahlil. Awas, kita punya paham masing-masing. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Yang tidak boleh diikuti, Imam Samudra. Nah sekarang di Indonesia ada 150 Islam sesat. Ngaku Islam tapi sesat. Ahmadiyah, Ingkar Sunda, Islam Jamaah. Yang sekarang terakhir namanya Islam Super. Jadi perawan Islam Super, kalau pengen kawin barokah, keperawanannya harus diserahkan dulu kepada imamnya. Begitu. Nah rencana saya mau daftar besok rencananya, Masya Allah. Makanya kami dari MUI sudah mengeluarkan ada usuluddin, ada furu'uddin. Dasar agama, rukun iman sama, rukun Islam sama, imannya sama, jumlah rokat sama, nabinya sama, Allahnya, itulah Islam usuluddin. Kalau masalah muludan, masalah terawih 12, masalah terawih 20, itu furu'uddin. Enggak terawih juga enggak dosa. Cuman kata Imam Ghazali, orang beragama itu kayak pedagang. Orang dagang itu yang pertama harus punya modal. Betul apa betul? Yang kedua harus punya untung. Betul apa betul? Yang ketiga kadang-kadang rugi. Itulah orang beragama. Pokoknya apa? Pokoknya sholat, amin. Rukun iman, rukun Islam, itu pokoknya. Terutama sholat berjamaah. Kata guru saya waktu mondok, tong. Umat Islam banyak di Indonesia. Untuk mengetahui orang Islam benar atau tidak, lu nanti kalau sudah jadi kiai, jangan banyak ngomong. Apaan guru? Cek aja sholat subuhnya di masjid dan di musola. Itulah Islam yang benar, begitu katanya. Jadi kalau di sini umat Islam ada berapa nih? Ada 300 ya. Subuh betujuh. Ya udah itu yang benar itu. Udah itu yang benar itu. Ini jangan ngomong siapa-siapa ya. Kita aja ya. Ya. Tetangga masjid, tidak ada tetangga masjid, ditolak sholatnya. Kata Nabi begitu ya. La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Ini jangan ngomong sama siapa-siapa. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Kita aja. Jadi kalau di sini ada berapa umat Islam? 300, subuh 7, yang udah itu. Yang udah jangan banyak ngomong itu. Ini jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Sampai Rasulullah bersabda, "Man sholat subha ma'al jamaah kasholati laili kulluh." Siapa umatku sholat subuh berjamaah, dicatat sholat satu malam suntuk. Yes. Allah. Rokatul Fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rokat sebelum subuh itu pahalanya lebih hebat daripada dunia dan seisinya. 1.000 triliun insya Allah lebih mulia daripada dua rokat sebelum. Kalau seandainya umatku mengetahui betapa hebatnya pahala subuh, yang pertama orang yang rajin berjamaah subuh dijamin tidak akan kere. Yang pertama. Yang kedua, masuk surga bighairi hisab. Orang lain nyebrang shiratal mustaqim ngesot,
dia mah kayak kilat menyambar. Set. Kata Nabi, kata malaikat, "Ma amalukum, amal apa ente kok cepat banget? Sembah subuh berjamaah goblok." Begitu. Bayangkan. Dengerin saya ngomong, aki-aki jangan manggut-manggut. Terus sampai terus. Ini penting. Kemudian makanya Nabi, "Ya Abu Bakar, siap ya Rasul. Tolong gantiin imam. Kamu kemana?" "Saya akan keluar masjid." "Ngapain?" "Saya akan bakar rumah-rumah orang Islam yang dekat masjid yang tidak datang sholat subuh berjamaah." Begitu. Makanya ketua masjid kalau ngikut Nabi, besok bakar semua rumahnya besok. Langsung tangkap kapolsek. Inilah ketua masjid gila. Begitu Allah. Habis sholat subuh, jangan pergi dulu. Tunggu sampai jam 6 seperempat. Dikir, sholawat, baca kulhu, baca ngaji. Udah 6-10 menit diri. Namanya sholat sunat isra. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Haji 90 juta. Umroh 40 juta. Cukup setengah jam nongkrong sama dengan haji dan kurang bagaimana Rasulullah membela umatnya. Kitanya yang pada brengsek, kita aki-aki dengerin saya ngomong, nongkrong di masjid kong, kan bini udah jelek begitu, udah gak nafsu. Kenapa saya berani ngomong begini? Kata Kiai Hidayatullah, "Alhamdulillah Kiai, di sini mah masjid kalau subuh penuh di luar, alhamdulillah laron." Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Yang pertama iman berkokoh, amin. Yang kedua tolong ibadah jangan ditinggal, terutama sholat ber. Yang ketiga tolong kaderisasi anak-anak kita. Cepat atau lambat kita akan meninggal dunia, yang akan melanjutkan kehidupan kita adalah anak-anak soleh. Caranya gimana? Titipkan pesantren, selesai. Bapak nyari duit di rumah yang rajin, emak ngurus rumah tangga, anak titipin kiai. Ibu kalau pengen awet muda, semua anak pondokin. Ibu kan kelihatannya mukanya keriput-keriput. Ya karena pagi-pagi ribut sama anak, siang-siang. Coba begitu anak mondok semua, ibu gak ribut lagi sama anak. Kok bisa kiai? Kan anak lu ributnya sama ustaz di pesantren, goblok. Mudah-mudahan kita dapat barokah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia husnul khotimah. Mudah-mudahan yang punya utang cepat bayar. Anak-anak yang belum kawin pada kawin, yang belum punya kerjaan dapat kerjaan. Dan mudah-mudahan pesantren Al-Ihsan insyaallah tambah berkah. Santrinya berkah, wali santrinya berkah, gurunya berkah, terutama Kiai Hidayatullah, mudah-mudahan panjang umur, berkah rezekinya, berkah ilmunya. Hari ini kita cengar-cengir di sini, mudah-mudahan nanti di surga ketemu Rasulullah. Al-Fatihah.